Kondisi air tidak menampung, jadi seperti air terjun Niagara. Banjir sudah ke seluruh P2 hingga ke P1. Video ini enggak? Apa? Ini unik banget situasinya. Iya, bukan unik, pelik. Bukan unik, ini pelik. Mana katanya McD buka 24 jam. Ya, dilaporkan dari kilometer 14 menuju bandara, demikian juga sebaliknya. Saat ini genangan air cukup dalam, tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Demikian yang kami laporkan untuk masyarakat yang ingin ke bandara melalui jalur Cawang ke arah Slipi tidak bisa dilalui. Demikian yang kami laporkan. Terima kasih. Selamat bahagia. Ini dia yang ngamal.